beli dua aja Bu. Iya. Berapa Bu? 34, oke. Bu juga lagi review. Tadi ke yang di sana masih tutup sih Bu. Oh iya, di mana tuh? Di Haji mana itu yang di dalam situ? Iya, di situ. Sabutain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gaming Ngegaming. Oke. Review kita masih di sekitar Asinan. Asinan Condet Jalan Batu Ampar. Gak ada namanya. Asinan Condet. Ini katanya asinannya emang udah turun temurun ya katanya. Nanti bisa dicari di peta. Jadi ada teman kemarin saya habis nge-review hasilnya ada di Ciracas, sekarang gantian teman saya beli ini nih. Ini asinan Condet Jalan Batu Ampar, harganya 17.000. kalau kemarin harganya 13.000, 13.000 rasanya segitu. Kalau 17.000 kita lihat, kita langsung aja unboxing. Masa unboxing dong. Oke. Ini kemarin bisa jadi 2 porsi guys. Sekarang apa bisa jadi 3 porsi? Gak usah lah, 2 porsi aja. Kita buat 2 porsi. Aduh, saya ada kesulitan nih kalau buka-buka kayak gini guys. Oke, bagi ada yang mau di-review-review silahkan komen di bawah. Mumpung masih gratis, besok-besok bayar saya yang review ya. Oke nih, ini bumbu kacang asinannya. Dia kalau warnanya, kalau kemarin agak terang ya, ini agak gelap ya, dan encer tuh, lihat Condet, matching Condet ya. Di Condet banyak Arab, mungkin ada pengaruh Arab ini. Oke, kemudian ini kerupuknya. Kerupuknya, tapi kerupuk yang merah-merahnya, kerupuk melaratnya dikit ini. Kacangnya udah dicampur sama kerupuknya. Dan agak lebih sedikit deh dari yang kemarin ya. Kalau ada kalau asinan Asmoni kerupuknya dipisah yang merah sama yang kuningnya. Terus juga beberapa juga. Oh, ini ada mie-nya, guys. Ada mie-nya kalau di Condet, ada mie-nya. Kalau kemarin nggak ada mie-nya. Ada ketimun, ada sawinya, ada togenya. Ada toge, ada kolnya. Oke. Kita tuang ya guys ya. Oke. Nah, kita entar kita wawancara teman-teman di sini, ada dua beli 2 bungkus, ada Bang Topan, ada Bang Ijo Vlog. Ini jadi kita agak teguk sedikit ya. Kita bongkar aja ini. Kita tuangin guys. Asinan Condet Batu Ampar guys. Batu Ampar Raya. Eh, 17.000 saja harganya. Kita masukin guys. Ya, bedanya memakai mie. Kalau kemarin belum ada mie, ini aja nggak ada mie nya guys. Ada mie nya, udah guys ya. Ini masih semua, nanti kita review ininya guys. Kita review makannya, saya bagi dulu jadi beberapa mangkok ya. Simak berikutnya. Oke guys, sekarang kita posisi makannya nih, kita lihat ya. Asinan Condet Batu Ampar Raya.
nggak ada mereknya ya, itu doang sih. Nah, condet kayaknya sih mungkin satu keluarga ya, sejalan di condet ya mungkin ini satu keluarga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini. Ternyata orang condet pintar juga buat akhirnya guys. Jadi kadar enaknya tuh agak beda. Kalau saya ngerasa di sini ada rasa, nggak tahu nih benar apa enggak ya, ada rasa terasinya. Iya betul. Ada rasa terasinya nggak? Oh enggak, ada rasa terasinya. Karena saya sebagai orang Sunda yang suka terasi, kalau ada rasa terasi enak. Bisa dibagi 3 porsi guys. Lebih enak ini daripada asinan Bang Bayot. Jatuh. Kalau kemarin manis ya. Kalau ini asamnya pas, tapi emang defaultnya ini udah pedes guys. Tadi gak ada cabenya ya, jadi bumbu kacangnya udah dikasih cabai. Kalau biasanya kan orang biar ikut selera gitu ya, tapi asinan condet ini dia emang udah memposisikan pedesnya tuh ya segini, jadi udah diramu langsung sama bumbu kacangnya. Mantap guys. Yang belum saya review berarti asin asmon ini kemarin gagal ya videonya, karena istri saya salah pencet tombol. Jadi kita asin asmon ini akan kita kejar lagi, kita videoin ulang lagi. Terus ada asin dan buyani. Asin dan buyani itu dari harga 10 naik 12 naik 15, kata istri saya sekarang udah 20. Kita lihat aja 20 semana rasanya. Kalau asin dan bagus, saya sebenarnya lebih suka asin dan buahnya daripada asin dan sayurnya. Khasnya itu kayak kalau asin dan buahnya Bogor itu bukan asin dan baru ya, jadi kayak ada fermentasinya itu bikin sensasi rasanya agak beda. Bukan bulan puasa kita guys ya, tapi makan asinan. Ini channel isinya asinan semua guys, bingung juga ya, namanya nge-gaming isinya gini semua. Gimana dong, kita lanjut aja ya. Asinan semua, ada berapa asinan buat semua di Indonesia? Terbatas ya, mungkin kalau sama rujak. Sebenarnya kalau kental ini encer bos, ini lebih encer. Tuh, ya kalau dibanding yang kemarin ya, tapi kalau lo bandingin sama asinan asmoni, kental asinan asmoni. Kamu lihat lagi besok. Nah, dari gue aja Bu Yani aja. Bang Ijo Pilok udah beli asinan condet.
rasa kencur markotok. Tahunya juga lembut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu lagi video-video selanjutnya di asinan yang lainnya. Tetap action di Gaming Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.